Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello, Rencang Bahasa. Let me introduce myself. My name is Andika Palestu. I'm currently studying at Muhammadiyah University of Tamil. I live in Nagrak, Priuk, Tangerang City. Now, I will discuss a little about prioritizing Indonesian language. Well, today we will learn some good and correct Indonesian spelling. And this time, discussion is related of COVID-19 pandemic. Saat pandemi sekarang ini, kita sering sekali mendengar dan membaca istilah-istilah baru yang muncul, baik itu melalui media sosial daring maupun media sosial cetak. Misalnya, kita sering sekali mendengar kata lockdown, physical distancing, social distancing, rapid test, swab test, coronavirus, hand sanitizer, sampai new normal. Istilah-istilah yang saya sebutkan tadi terkadang membuat kita terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, istilah-istilah tadi sudah ada penyerapannya dalam bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu-satu. Kata yang pertama, lockdown. Istilah lockdown dalam bahasa Indonesia menggunakan kata karantina wilayah. Istilah yang kedua, physical distancing. Kata physical distancing dalam bahasa Indonesia menggunakan kata pembatasan fisik. Istilah yang ketiga, yaitu social distancing. Social distancing dalam bahasa Indonesia menggunakan kata pembatasan sosial. Istilah yang keempat, yaitu rapid test. Istilah rapid test dalam bahasa Indonesia menggunakan kata tes cepat. Istilah yang kelima, yaitu swab test. Swab test dalam bahasa Indonesia menggunakan kata tes usap. Istilah yang keenam, yaitu coronavirus. Coronavirus dalam bahasa Indonesia menggunakan kata virus corona. Istilah yang ketujuh, yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer dalam bahasa Indonesia menggunakan kata penyanitasi tangan. Istilah yang terakhir, yaitu new normal. Istilah new normal dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kenormalan baru. Nah, iku konyo-konyo video suaku tentang ejaan-ejaan baru sing muncul ke pandemi COVID-19. Gombong kita kabeh iso nggunakake ejaan-ejaan baru iku nang kehidupan kita sehari-hari. Iku wae video suaku, matur suwun. Dan jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asli. Salam literasi.